Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Tarikh 22 November 2022 kami bukakan tirai MHI. Walaupun pagi ni hujan renyai-renyai, tapi tak rasa sejuk. Dia rasa panas. Dia rasa panas. Bahang politik kita masih lagi dirasai. Penantian yang cukup menyeksakan. Bukan menyeksa saja, meresahkan emosi dan sebagainya. Bersama saya Farhiha On dan juga rakan setugas. Saya Sofia Nur Salihatun. Pastinya kita semua mempunyai satu perasaan tersendiri. Situasi politik di negara kita terus bergelora walaupun kurang 72 jam daripada hari pengundian tempoh hari. Tetapi masih ada banyak tanda tanya, masih ada banyak persoalan yang diperlihatkan setiap jam. Saya kira ada sahaja berita baru. Jadi kalau kita melihat sikit apa yang berlaku semalam, ya, kita difahamkan Kebawah Dulian Maha Mulia yang di-Pertuan Agong telah memperkenalkan proses pembentukan kerajaan baru dengan pencalonan PM dilanjutkan ke hari ini jam 2 petang. Daripada sudut dua parti politik yang kian disebutkan pada ketika ini, ya, kita difahamkan pagi ini ataupun disebut tadi ahli parlimen PH dan BN dikatakan bakal bertemu di Ibu Pejabat UMNO pagi ini, dipercayai untuk memuktamadkan kerjasama. Jadi apakah percaturan di sebalik pertemuan ini? Adakah ini akan menjadi satu solusi defying initiative daripada parti itu sendiri? Kita akan dapat tahu pada jam 2 petang nanti. Ya, makin ditangguh, makin banyak polemik yang dicetuskan. Debaran nanti kita akan masih berdebar daripada sebenarnya. Semalam kita mengharapkan ada keputusan 2 petang tetapi ditangguhkan 2 petang ini. Apapun kita kongsikan terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan laporan politik di Malaysia yang masih lagi dibayangi siapakah calon Perdana Menteri ke-10. Kita sama-sama saksikan. Tiga hari selepas pilihan raya umum PRU ke-15, masih tiada gabungan parti yang bakal membentuk kerajaan dan siapakah yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Jika diikutkan, setiap ketua parti perlu mengemukakan gabungan parti politik bagi pembentukan kerajaan baharu dan mencalonkan nama bakal PM sebelum jam 2 petang semalam. Namun, menurut kenyataan daripada pihak Istana Negara yang di-Pertuan Agong berkenan untuk menangguhkannya sehingga jam 2 petang hari ini, susulan permohonan penangguhan daripada beberapa ketua dan gabungan parti politik. Selain itu, Seri Paduka Baginda turut mengingatkan bahawa pentadbiran negara masih berjalan seperti biasa di bawah pengurusan Perdana Menteri sementara. Namun, pada pagi semalam, beberapa pemimpin daripada Pakatan Harapan, PH dan Barisan Nasional, BN, mengadakan pertemuan di sebuah hotel di ibu kota. Turut serta ialah Pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar, mereka hanya mengadakan pertemuan bagi membincangkan kerajaan perpaduan tanpa memaklumkan sama ada sudah mendapat kata persetujuan untuk membentuk kerajaan baharu bersama atau tidak. Manakala, satu kenyataan media dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai surat akuan berkanun dikemukakan dengan memperolehi lebih 112 jumlah daripada Ahli Dewan Rakyat yang memberikan kepercayaan untuk melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM ke-10. Sejauh mana kesahihan mengenai jumlah itu masih tidak dapat dipastikan lagi. Walau bagaimanapun, ada perkembangan di Dewan Undangan Negeri Perak apabila PH yang mempunyai 24 kerusi bersetuju bergabung dengan BN yang mempunyai 9 kerusi bagi membentuk kerajaan negeri. Jumlah 33 kerusi yang dimiliki melebihi majoriti yang diperlukan. Sehubungan itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan kerjasama ini bagi pembentukan kerajaan negeri. Pengerusi BN Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad sekali lagi dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang baharu. Majlis mengangkat sumpah di hadapan Sultan Perak diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar pada jam 5.30 petang semalam. Bagaimanapun, Dun Pahang masih tiada lagi kata putus mengenai pembentukan kerajaan negeri, sama seperti apa yang berlaku dalam pembentukan Parlimen.
19 November dengan peratusan 73.8%, rakyat Malaysia keluar mengundi bagi memilih siapakah pemimpin dan parti yang dipercayai boleh menerajui negara. Tetapi kini, rakyat hanya mampu menunggu dan memerhati drama politik dalam pembentukan kerajaan yang masih tiada noktanya. Adakah hari ini jawapan akan terlerai siapakah bakal kerajaan dan Perdana Menteri baharu? Atau perebutan ini masih tiada kesudahannya? Itulah persoalan yang cukup besar. Adakah persoalan yang berligar-ligar di minda setiap rakyat Malaysia ini akan diselesaikan hari ini? Dan apakah indikasi kata percaturan setiap parti ini akan menunjukkan bahawa kita bakal mendapat kerajaan pusat yang stabil atau tidak selepas ini? Baik, kita akan bincangkan lebih mendalam berkenaan dengan berkenaan isu gabungan parti dan juga siapakah calon Perdana Menteri ke-10 untuk negara kita Malaysia. Oleh itu, kita nak bersama tetamu kita pada pagi ini. Ini pun menjadi rebutan ni. kan, tengah-tengah hangat ni. Kita kenalkan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu A. Aziz, pakar perlembagaan. Terima kasih datang bersama kami. Terima kasih. Cukup tidur ya? Alhamdulillah. Jadi kesahan ya? Semalam dan hari ini. Kasi semua kita resah. Resah kan? Dan juga kita bersama dengan Encik Mujibu Abdul Muiz yang telah pun bersama kita sejak hari pertama ya. Hari pengundian sehinggalah ke hari ini. Assalamualaikum Encik Mujibu. Assalamualaikum Sofia, assalamualaikum Fariha, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Memang hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan. Penentuan inilah yang bakal merangka apakah perjalanan kita seterusnya sebagai rakyat Malaysia. Mungkin kita nak mulakan dulu dengan pandangan secara asasnya, secara generalnya dengan dikatakan kemelut politik, pergerakan antara kenyataan yang dikeluarkan oleh setiap parti. Prof sendiri, apakah yang boleh dikongsikan berdasarkan pemerhatian Prof sendiri? Terima kasih, Sofia. Kita lihat perkembangan politik tanah air ini, mungkinlah saya nak pergi jauh ke belakang sejak tahun 2008. Sebab apa? Masa tu juga sekali pertama Barisan Nasional pada ketika itu hilang 2/3 majoriti. Dan kemudian berubah semakin baik dan semakin menurun performance Barisan Nasional semasa pilihan raya umum. Jadi yang dikaitkan dengan sini ialah pertukaran kerajaan dan sebagainya itu telah memberi kesan apa yang kita berlaku pada hari ini. Dan kita dapati peristiwa 2020, Februari 2020 dan peristiwa Ogos 2021 ini juga memberikan satu pendidikan kepada kita lah untuk melihat situasi hari ini. Dan hari ini adalah perkara yang hari ini maksudnya pilihan raya kali inilah. Pertama kali kita menghadapi suasana yang dikatakan sebagai parlimen tergantung dan kita sekarang membicara tentang formula-formula bagaimana kita membentuk kerajaan. Dan bila kita berjaya membentuk kerajaan, kita akan bersedia untuk melihat apa lagi selepas ini. Betul? Baik. Saya nak tanya soalan ini berkenaan. Saya pasti seluruh rakyat Malaysia keresahan itu sebab di atas tanggungjawab rasa kita dah keluar mengundi, kita dah melaksanakan tanggungjawab kami sebagai rakyat Malaysia. Tapi sekarang ini perbalahan, perkelahian antara parti utama yang mendapat kursi yang tinggi kan, dan masing-masing mengakui bahawa si dia mempunyai kerusi yang majoritinya dan dia pun yakin bahawa masing-masing yakin. Tetapi masih tidak ada jawapannya. Saya nak tanya Saudara Mujibu berkenaan dengan isu ini. Bagaimana? Ada yang kata tolak dakwaan bahawa bila ahli parlimen BN yang mempunyai telah pun membuat akuan bahawa begini-begini kan. Tetapi tidak sah di dalam perlembagaan mereka. Jadi bagaimana melihat isu ini? Masing-masing yakin tapi itulah dia. Masih lagi tergantung. Ya, ini barangkali adalah lumrah biasa memandangkan inilah kali pertama kita mengalami keadaan di mana parlimen tergantung dan kita perlu memenuhi prasyarat utama yang sebelum ini mampu dipenuhi walaupun kita telah pernah menukar kerajaan pada 2018 kita capai angka tu 112 tapi kali ini bila dah tak capai maka keperluan untuk memenuhi angka itu hanya boleh melalui perundingan dan juga pakatan serta gabungan parti-parti politik di mana gabungan ini dia sebenarnya tidak ada masalah kalau parti-parti yang terlibat dalam perundingan itu mampu untuk mencapai kesepakatan
problem terbesar dia adalah setiap parti dia ada caveat yang mengharuskan mereka kerjasama. Sebagai contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku pada ketika ini, kabar angin yang kuat mengatakan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan bergabung membentuk kerajaan. Caveat terbesar dia adalah DAP. Tapi kita juga melihat bagaimana sokongan Pakatan Harapan telah membolehkan kerajaan dibentuk di Perak semalam. Maka apakah Pakatan di Perak ini telah memberikan kita semacam gambaran bahawa mungkin perkara yang sama akan berlaku di tingkat persekutuan. Kerana jelas di akhir, walaupun sudah 3 hari rakyat bersuara ya, dan keputusan itu menunjukkan bahawa tidak ada parti yang mencapai angka 112, walaupun Pakatan Harapan muncul sebagai parti yang memenangi kerusi terbanyak, di mana kepada kemenangan itu tak besar sebenarnya, dalam 9 kerusi berbanding Perikatan Nasional. Jadi kemampuan kepada mana-mana parti untuk membentuk kerajaan secara bersendirian itu tak timbul. Jadi kena gabunglah. Kalau tak bergabung memang tak boleh lah, kerana di dalam perlembagaannya. Jadi kalau masih lagi parti-parti ini menetapkan caveat, mungkin kita akan minta tangguh lagi hari ini, David. Baru boleh untuk kerajaan itu. Tangguh lagi, jangan tangguh lagi. Jangan ditangguh lagi. Bening dah ni. Tapi Encik Mujibu sebutkan tadi, caveat itulah yang menjadi, saya rasa, asas permasalahan pada ketika ini, kerana itu juga yang menjadi titik penilaian rakyat terhadap kerajaan dibentuk. Sama ada kerajaan minoriti itu mampu untuk menampung support yang diperlukan oleh kerajaan persekutuan. Baik, Prof sendiri melihat situasi ini ya, daripada sudut perlembagaan negara. Kalau kita melihat situasi BN, pada ketika ini kita tahu ya, agak berpecah belah, ada dua pegangan atau pendirian yang cukup berbeza. Adakah ini boleh orang kata memberikan satu impak satu hari nanti, mungkin usul undi tidak percaya atau sebagainya, jika kemelut ini berterusan, Prof? Dari keputusan pilihan raya itu sendiri, dia agak orang kata apa, tidak macam Cik Mujibur sebut tadi lah, dia tidak memberikan satu jaminan yang kerajaan itu akan stabil. Suka saya kongsi di sini, kita ada dua pilihan utama. Pertama, membentuk kerajaan gabungan atau membentuk kerajaan minoriti. Dan kerajaan gabungan ini itulah penggabungan antara parti-parti politik itu, seperti yang berlaku di Perak. Maksudnya jemaah menteri juga akan terdiri daripada parti-parti yang membentuk gabungan. Tapi kalau kita membentuk kerajaan minoriti, ianya menunjukkan kerajaan minoriti itu mungkin jemaah-jemaah menteri itu lebih ramai daripada mereka yang datangnya daripada minoriti kerajaan itu. Jadi di sini minoriti ini bermakna tak ada majoriti lah, parti-parti tersebut tak ada majoriti. Contoh, sekarang PH membentuk kerajaan minoriti, tetapi dia akan mendapat sokongan, confidence, kepercayaan ahli dewan secara majoritinya semasa dia dilantik. Wakil dari PH itu dilantik sebagai Perdana Menteri. Tetapi jemaah menteri itu kebanyakannya mungkin dari satu parti tersebut. Cuma ini agak fragile lah, sebab macam Sufia sebut tadi, dia akan tertakluk kepada kepercayaan, apa tu, undi tidak percaya dan sebagainya. Jadi kita sama ada untuk membentuk kerajaan gabungan atau kerajaan minoriti, itu tidak ada salahnya dari segi undang-undang. Undang-undang cuma menyatakan bahawa kepercayaan majoriti. Itu saja. Majoriti itu siapa? Ahli dewan. Kepercayaan ahli dewan. Jadi kalaupun ada perkara-perkara berkaitan dengan parti, ahli-ahli dewan itu, dalam konteks ini kepercayaan itu diberikan kepada ahli dewan itu untuk menetapkan kepada kepercayaan siapa. Jadi di sini perlukan satu perubahan dalam amalan berpolitik itu, parti politik itu, supaya parti politik itu memberi kebebasan kepada setiap ahli dewan untuk memberikan kepercayaan mereka. Tapi ini sukar berlakulah dari segi amalan politiknya, kerana biasanya parti politik itu akan mengawal apakah pilihan yang boleh dibuat oleh ahli parlimen daripada parti-parti tersebut. Seperti yang berlaku sekarang. Jadi kita memerlukan satu perubahan dalam
demokrasi kita inilah, terutamanya perubahan dalam sistem berpolitik itu. Mungkin orang sains politik lebih berwibawa untuk menjelaskan lagi kepada rakyat. Dalam konteks undang-undang perlembagaan, dia tidak menyebut tentang kerusi. Kerusi itu, kalau awak banyak kerusi pun, parti itu banyak kerusi pun, dia mungkin boleh memberi kepercayaan kepada seorang lain yang bukan dari parti. Dia berbeza. Kadang orang silap faham, kerusi terbanyak ada majoriti. Terbanyak dalam kes ini kan, ada majoriti konfigurasi. Itu tidak semestinya berlaku begitu. Sebab tu peruntukan perlembagaan menggunakan istilah kepercayaan majoriti, bukan kerusi majoriti. Ramai orang faham kat luar sana, orang kata kerusi sama dengan kepercayaan. Tidak. Seseorang itu mungkin boleh kekal dalam partinya, tetapi memberi sokongan kepada seorang lain, terumpama dalam kerajaan minoriti tadi. Jadi ini yang kita harus lihat, peruntukan undang-undang dan amalan politik. Dia mungkin berbeza, tapi amalan politik itu mungkin berperlembagaan. Tidak mengapa, cuma kedinamikan itu cuba dicipta oleh undang-undang kita supaya sistem sistem parti politik itu boleh menjadi dinamik dan pada masa yang sama terikat dengan legitimasi undang-undang. Baik. Prof sebutkan kedinamikan itu kan. Adakah kedinamikan itu boleh dilihat apabila satu parti itu mempunyai dua pegangan berbeza dan apakah implikasinya untuk jangka masa panjang? Mungkin boleh kita tanyakan pendapat daripada Saudara Mujibu juga berkenaan dengan ini. Ya, kalau diperhatikan, kita sekarang hanya berhadapan dengan dilema untuk menubuhkan kerajaan. Ya, kerana kita lihat dari sudut real politiknya hanya untuk mencari siapa yang mendapat majoriti 112 itu untuk menjadi Perdana Menteri ataupun membolehkan adanya kerajaan ditubuhkan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana pakatan itu kalau boleh menjadi kerajaan, mengekalkan keutuhan itu, dan sudah tentulah seperti mana yang kita bincangkan selama beberapa hari ini, idea tentang kerajaan yang kuat dan stabil itu boleh dipertahankan. Kerana saya rasa dalam hal ini penentuan untuk mencari 112 itu bukan saja perlu diputuskan oleh parti-parti politik dalam usaha mereka untuk membentuk gabungan bagi membolehkan majoriti diperoleh, tapi juga dia perlu ada keupayaan moral bagi memastikan apa yang telah disuarakan di kotak undi Sabtu lalu itu benar-benar direfleksikan. Apakah kehendak rakyat ketika memilih? Jelas ketika rakyat memilih itu mereka mempersaksikan bahawa ini adalah suara majoriti orang Melayu yang mahukan perubahan dengan membuang parti Melayu yang terbesar. Di mana di sebalik naratif itu juga mereka menunjukkan rasa bahawa mereka tidak mahu politik lama, tidak mahu politik rasuah, mahu politik governance yang tabir urus yang baik. Ini semua adalah suara yang disuarakan pada ketika pilihan raya Sabtu lalu. Jadi saya rasa sudah tentulah bila kita bercakap tentang ini, ada keperluan moral kepada parti politik untuk mencernakan perkara ini dalam pembentukan kabinet. Maka saya rasa kalau kita sekadar mahu bercerita tentang angka 112 dan permainan politik ahli politik ini, kita mungkin akan mencapainya. Tetapi persoalan terpenting adalah bagaimana gabungan ini dalam aspek dia akan membentuk satu gabungan yang longgar. Walaupun kita faham politik Malaysia ini agak sukar untuk kita membentuk mana-mana gabungan tanpa ada satu grand coalition, yang mana grand coalition ini kestabilan dia adalah elite coalition, bagaimana oligarki-oligarki politik itu mengatur mereka sama sendiri. Jadi apa yang kita persaksikan selepas kita menukar rejim tahun 2018, PH yang pada ketika itu memiliki majoriti yang solid untuk membentuk kerajaan dengan mudah pun akhirnya tumbang kerana ketidak sepakatan mereka sebagai sebuah pakatan dan runtuh pada Februari ataupun Mac 2020 itu. Dan kita lihat juga bagaimana kerajaan itu sendiri terpaksa juga tunduk kepada kehendak 15 mereka yang dikatakan kluster PWDC, kluster mahkamah itu, dan terpaksa lagi bertukar hala tuju dengan melantik nahkoda baru kepada kerajaan. Inilah juga menjadi isu
ketika mana PRI under 15, di mana rakyat melihat kebobrokan ini perlu diubah. Tapi malangnya suara rakyat yang terpecah itu menyaksikan sekali lagi kita tidak akan ada, bukan sekali lagi, buat pertama kali kita akan ada kerajaan yang begitu lemah, begitu minoriti kerana tidak ada majoriti. Maka kalau rencam-rencam ini boleh disatukan dan dibentuk secara naratif, saya rasa solusi yang termudah ini mudah. Ya, PH dan PN bersatu hatilah, besar jiwalah, combine lah berdua, dan you akan bentuk satu kerajaan di mana ada 155 majoriti, lebih daripada 2/3. Ya, dan tariklah mekanisme supaya you boleh bekerjasama. Kerana inilah refleksi sebenar pada tarikh 19 November itu yang rakyat keluarkan ketika mereka bersuara di kota. Baik, kita dengar kat PH dan PN itu antara yang diperkatakan oleh Saudara Mujibur. Saya dapat rasa semangat beliau mungkin sudah berhari-hari berjuang pada landasan ini. Kita mengharapkan sebenarnya ada sebuah satu ramuan istimewa yang cukup besar menentukan kestabilan sebuah kerajaan kerana kita akan berdepan dengan satu lagi cabaran besar pada tahun depan 2023, ekonomi itu, kemelesetan itu. Jadi bagaimana kita perlukan sebuah kerajaan yang sangat kukuh dan kuat. Kita akan berehat seketika, sekembali nanti kita akan bincangkan lagi tentang gabungan parti dan juga siapakah calon Perdana Menteri ke-10. Hanya di Malaysia hari ini. Masih bersama anda di Malaysia hari ini, kita bincangkan terus lagi berkenaan dengan gabungan parti dan PM ke-10. Disebutkan oleh Encik Mujibur tadi, ya, perkataan yang saya kira ramai rakyat, keseluruhan rakyat takut nak dengar, kerajaan ataupun kerajaan yang longgar. Jadi kita inginkan kerajaan perpaduan atau kerajaan gabungan yang kukuh, yang pastinya meletakkan rakyat sebagai nombor satu dulu, bukan kepentingan masing-masing. Mungkin kita bertanyakan kepada Prof sendiri, apakah antara mungkin solusi lain yang boleh kita guna pakai yang luar daripada kotak, outside of the box, daripada kemelut yang kita lihat pada ketika ini, Prof? Baik, untuk kita mencari pilihan-pilihan lah. Mungkin yang disuarakan oleh Encik Mujibur itu satu daripada pilihan-pilihan yang kita ada. Ini berdasarkan kepada amalan-amalan perkara-perkara yang telah dilakukan di negara-negara lain. Contoh gabungan antara parti kedua yang terbanyak itu yang boleh, atau parti-parti atau gabungan parti yang boleh membentuk kepercayaan majoriti dan seterusnya kerajaan yang stabil. Jadi dalam konteks ini, pilihan lain ialah mungkin parti yang terbanyak itu diberi peluang untuk mencari pasangan-pasangan atau gabungan-gabungan. Siapa nak bergabung? Mungkin ada orang tak nak bergabung langsung dengan parti tersebut. Tapi kalau ada yang nak bergabung, apa yang berlaku dalam kerajaan Perak ini, maknanya BN bersetuju untuk bergabung dengan parti Pakatan Harapan tu. Satu lagi, parti-parti yang mendapat kerusi tertinggi, satu lagi ialah parti yang mendapat kerusi terbanyak boleh diberikan keutamaan untuk membentuk kerajaan. Itu satu pilihan. Mungkin orang PH kata, okey, parti dia lah sebab dia parti terbanyak. Tapi kerajaan itu akan mengandungi jemaah menteri yang datangnya dari pelbagai parti. Itu juga akan menjadikan satu keadaan yang agak rapuh untuk yang tidak stabil tu. Dan juga kita perlu melihat kepada tanggungjawab jemaah menteri itu. Pada saya, yang sesuai di Malaysia ialah semua parti diberikan peluang untuk membentuk majoriti sokongan itu ataupun kepercayaan. Semua parti gabungkan, tidak kira semua yang ada. Gabungkan semua yang ada, maksudnya tak kira awak, contoh awak dapat parti ni dapat bilangan yang terbanyak. Okey. Dia tak dapat, macam saya kata awak tadi, dia tak dapat cari orang nak bergabung dengan dia. Jadi dia kekal kerusi terbanyak. Tapi parti yang dapat sikit-sikit ni, dia boleh bergabung dengan mana-mana. Mana-mana parti yang bersetuju untuk bergabung, yang mempunyai ideologi, matlamat, tujuan yang sama. Maka itu lebih kukuh kerajaan itu. Maknanya perjuangannya sama-sama. Maksud saya, contoh parti-parti yang mendapat kedua terbanyak dalam kes ini, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, GPS, JRS, itu mereka boleh membentuk satu kerajaan yang lebih kukuh berbanding yang parti yang pertama terbanyak dengan yang kedua terbanyak, sebab memang totally conflicting dia punya matlamat parti. Kalau gabungkan semua,
pembangkangnya bagaimana? Tak apalah, mungkin yang tinggal tadi, maksud saya yang kerusi banyak itu mungkin tertinggal sebagai pembangkang walaupun dia mendapat kerusi yang terbanyak. Sebab kalau kita katakan parti-parti itu mendapat kepercayaan majoriti yang banyak, parti-parti yang dapat pecah-pecah ni yang katakan BN, PN, JRS, GPS ni semua, dia bergabung semua tu, dia mendapat majoriti dari segi pembentukan kerajaan, dan gabungan itu mungkin menjadi gabungan yang lebih kukuh kerana dia mempunyai sokongan daripada parti-parti gabungan yang mempunyai perjuangan yang yang sama. Kita, pada saya lah, sikit saya nak tambah, dari segi perjuangan parti itu, kita lihat tidak jauh beza perjuangan parti-parti di tanah air kita ini. Perjuangan UMNO, perjuangan Barisan Nasional, perjuangan Perikatan Nasional, dia tak jauh beza. Cuma orang je yang berbeza. Jadi itulah pada saya itu yang pentingnya. Yang pentingnya perjuangan yang sama akan menjadikan kerajaan itu kerajaan yang lebih kukuh. Itu pandangan kita lah. Dalam perjuangan dunia yang ideal boleh berlaku. Perjuangan itu yang perlu bila kita tahu, kena tahu perjuangan itu untuk rakyat, untuk negara kan. Tapi itulah dia, sekarang ini menjadi tanya-tanya, yang di mana untuk rakyat, di mana untuk kepentingan sendiri. Itu kita masih lagi perlukan jalan yang lebih jelas. Baik, Saudara Mujibur, kita nak tanya berkenaan dengan ini. Antara daripada semalam kita baca ada yang kata, ini yang dikeluarkan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menegaskan bahawa hanya majlis tertinggi sahaja yang mempunyai kuasa untuk buat keputusan pembentukan kerajaan ini kan. Campuran antara BN dan Pakatan Harapan, katanya Presiden tak ada kuasa, Biro Politik tak ada kuasa. Jadi bagaimana melihat suasana ini? Bila semalam kita lihat ada yang kata sanggup dipecat pun tak apa, asalkan tidak bergabung dengan parti, sebuah parti itu. Maksudnya matlamat mereka tu jauh berbeza kan, seperti mana yang telah dirundingkan dalam sebuah majlis tertinggi baru-baru ini. Jadi bagaimana melihat ini, Saudara Mujibu? Ini sudah dijangka kerana memandangkan apabila berlaku perang dalaman Barisan Nasional, terutamanya UMNO selepas penamaan calon itu, kita menjangkakan bibit-bibit sebegini ini akan berterusan selepas pilihan raya umum berakhir. Dan dalam keadaan di mana UMNO menjadi parti yang paling teruk kalah, ya, hanya memenangi 30 kerusi berbanding hampir 80 kerusi sebelumnya itu, maka dalam hal ini kepentingan mereka sebagai kingmaker untuk membentuk kerajaan ketika mana keputusan telah menyaksikan tiada parti menang itu menjadi lebih disorot. Maka saya rasa tindakan-tindakan ini jelas menunjukkan bahawa mungkin tidak kesepakatan dan hala tuju kepimpinan UMNO yang ketika ini terpecah, dan ketiadaan satu tokoh yang benar-benar kuat dan mampu untuk memastikan keputusan itu boleh dicapai secara konsensus dalam Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Itu juga jelas menunjukkan bahawa dalam hal ini kalau diperhatikan hanya satu dua tokoh saja yang mau membentuk kerajaan dengan mana-mana gabungan, ya, yang pada ketika ini nampaknya seolah-olah cenderung kepada Pakatan Harapan. Ya, kerana kita boleh membaca sebegini jelas kerana kita nampak ada gabungan yang berlaku di Perak dan mungkin juga berlaku di Pahang. Bagaimana PH memberi sokongan kepada pengerusi Perhubungan UMNO Perak untuk menjadi menteri besar, walaupun hanya memenangi 9 kerusi berbanding dengan PH yang ada 24 kerusi, ya, campur semua tu cukuplah melebihi 30 kerusi bagi mengembur oleh majoriti muda. Mungkin ini menjadi refleksi di peringkat persekutuan, tetapi pada ketika ini nampaknya penolakan Barisan Nasional yang berbelah bagi untuk menyokong gabungan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Tapi dalam masa yang sama juga kita masih lagi ternanti-nanti apakah Barisan Nasional sudi juga untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, yang mana mungkin akan mencetuskan banyak lagi polemik. Harus diingat, ya, Sofia dan Fariha, kita tidak akan terhenti, polemik ini tidak akan berhenti
setakat membentuk kerajaan saja. Selepas ini kita akan ada 6 bulan dari sekarang, dijangkakan akan ada pilihan raya negeri di mana bagaimana dinamika kerjasama di peringkat persekutuan ini nanti boleh menterjemahkan pertentangan dan persaingan di peringkat itu nanti. Siapa gabungan ini, apakah mereka akan meneruskan kerjasama? Kerana dalam hal ini, saya rasa kalaulah parti-parti politik ini ada jiwa besar, ikut sajalah kemahuan rakyat yang telah bersuara di dalam pilihan raya. Apakah gabungan yang terbaik? Yang terbaik adalah parti yang menang, bergabung dan membentuk kerajaan. Masalah kita sekarang ini adalah pertentangan elit dan oligarki politik yang masih lagi melihat kepentingan parti masing-masing melebihi daripada kepentingan rakyat. Kalau di Perak itu mungkin selesailah. Walaupun kita kata suara rakyat yang bersuara itu jelas menolak Barisan Nasional. Tapi sekarang ini terpaksa mengangkat menteri besar daripada Barisan Nasional. Mungkin selesai, tapi bagaimana dinamika pembentukan EXCO, perjalanan dasar nanti, pembentangan rang undang-undang macam mana nanti? Kita kena fikir. Dan di dalam konteks persekutuan ini lebih bahaya kerana kita sudah menyaksikan kerajaan minoriti yang dibentuk berdasarkan majoriti yang rapuh itu sukar untuk mempertahankan kerajaan itu. Walaupun di satu ketika sudah ada bibit-bibit bahawa mungkin boleh berlaku kerjasama selepas kita menyaksikan ada CSA, tetapi kita masih lagi skeptik bahawa ini mungkin boleh berlaku dalam tempoh jangka masa yang panjang, kerana keterapuhan itu menjadikan setiap kursi parti-parti itu terlalu kuat dan terlalu boleh mengekalkan status quo masing-masing untuk mendesak kerajaan memenuhi tuntutan. Kalau ini berlaku, dinamika kestabilan itu barangkali akan tercabar. Sebab itu dalam perbincangan sebelum ini, hal ini hanya boleh selesai menerusi dua perkara. Satu, siapa pemimpin yang boleh memenuhi dan juga meyakinkan kesemua gabungan ini yang dirasakan kuat untuk memimpin dan boleh untuk memenuhi tuntutan-tuntutan berbeza. Satu, dua, sejauh mana gabungan yang dibentuk itu nanti tidak mempunyai terlalu banyak parti untuk dipenuhi tuntutan yang berbeza. Jadi terbaik adalah gabungan itu yang memungkinkan persaingan pakatan. Kerapuhan dalaman itulah yang boleh menyebabkan satu struktur rumah itu menjadi goyah. Dan akhir sekali, Prof, bagi perspektif ini, pada jam 2 petang ini kita akan saksikan gabungan PH dan juga BN dan juga PN untuk memberikan 112 ialah surat akuan SD yang kukuh. Jadi selepas ini, adakah cara kemeluk politik dikendali pada ketika ini juga akan menjadi penanda aras bagi pemilihan PM atau bagaimana secara generalnya selain daripada nombor sahaja? Dia tidak boleh lari daripada nombor. Sebabnya mesti ada kepercayaan majoriti. Ini kepercayaan tu. Dari segi penubuhan kerajaan nanti, dia datang daripada mana-mana parti politik pun tidak mengapa. Jadi yang pentingnya ialah siapa akan jadi PM. Itu je persoalan dia dalam konteks undang-undang. Dan gabungan itu yang pada saya, beberapa pilihan yang ada. Yang pentingnya perjanjian dalam gabungan. Bila bergabung mesti ada perjanjian, mesti ada give and take. Sejauh mana give and take itu akan berlangsung sepanjang 5 tahun. Itu yang saja yang saya fikir. Dalam banyak kerajaan, dalam banyak pengalaman negara lain pun, dia kerajaan gabungan ni kadang-kadang terhenti di tengah jalan. Macam juga kita yang mengalami pada tahun 2020 hingga 2021 dan sebagainya, dan juga daripada 2018 itu. Jadi yang saya duk fikir sekarang ni, satu fasa untuk pelantikan Perdana Menteri, kedua fasa ialah untuk mendapatkan jemaah-jemaah menteri, menubuhkan jemaah menteri itu. Dan kemudiannya pada masa akan datang dalam gubalan undang-undang membuat dasar negara, sebab itu saya kata parti-parti yang menjadi kerajaan itu tidak boleh bercanggah dari segi dasar dan matlamat. Sebab kalau nak buat polisi, dia memang sesuai dengan satu parti ni. Mungkin satu parti lagi tidak boleh bersetuju. Dia kena ada chemistry. Dia mesti ada chemistry itu. Itu yang penting. Bahawa matlamat dan perjuangan parti itu mesti sama dalam gabungan. Kalau dia total konflik, dia tak akan capai kestabilan itu. Betul. Itulah hakikat dia, Kak Fariha. Kena ada satu sejiwa perpaduan. Kita senang nak sebut nama perpaduan tu, tapi nak buat tu, action ya Allah. Tu.
Baik. Apa-apa kita mengharapkan yang terbaik dan semoga adanya berita baik dan terhentinya penantian oleh rakyat Malaysia. Dah hampir 72 jam dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik selepas ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Syamat Rahayu A. Aziz, pakar perlembagaan, dan juga Saudara Mujibu Abdul Muiz yang berada di talian. Terima kasih. Pastinya itu apa yang telah kita bincangkan ini sikit sebanyak menyentuh, membuka mata jugalah kita tentang apa yang berlaku politik di Malaysia ini. Kita mengharapkan supaya apa saja keputusan yang timbul nanti dua petang, kita reda lah juga sebab kita ni beberapa hari-hari ini berpegang fikir. Tak nak fikir pun, tapi kena fikir. Sebab ini masa depan negara, masa depan anak bangsa kita kan. Semuanya terletak pada keputusan itu nanti. Baik. Okay. Kita kawal emosi kita. Kita pening-pening lah. Jangan. Buat saya urut sikit nanti. Okey, kita dah berasa ketika sekembali nanti kita dah tenang-tenangkan jiwa. Ya Allah, itu aku akhirnya. Tenang-tenangkan jiwa. Kita bersama dengan Azian Mazwan Safwan. Segala ini di Malaysia hari ini. Berseri indahnya bagai pelangi, berkembang mekarlah bunga, bunga di hati. Namun ku tiada duga begini, hujan turun melanda dan bunga gugur ke bumi.
Kita dah jemput. Ini dia penyanyi Azam Azwan Sapua. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Cantik-cantik. Menggamit memori ya, Fariha? Ya, gamit memori awak ke saya? Wey, lagu ini win ni. Abang-abang kameraman Dr. Otai ni tahu lagu ni masa cinta ni. Kan? Sebab teringat cinta lama. Okey, ini dia. Okay. Azam Azwan Sapua. Macam mana perkembangan? Alhamdulillah. Macam ni lah. Macam ni lah, sihat alhamdulillah. Saya sihat alhamdulillah, masih aktif dalam dunia nyanyian saya yang saya cintai. Tadi tu, itu tu bukan miming ya. Bukan. Itu live tau. Pagi-pagi. Live bagi buta ni. Macam mana mengekalkan, menjaga sehingga ke hari ini kita maintain lah. Maintain. Ada rahsia ke? Sebenarnya sebab saya pun masih aktif dalam nyanyian. Akhir-akhir ini pun contribute sikit dalam lagu-lagu patriotik. Lagu-lagu masih aktif lah orang katakan. Masih dapat jemputan. Jadi secara tak langsung itu semua merupakan latihan juga lah. Bila kita pergi event-event majlis-majlis ya, kita nyanyi. Itu, jadi itu satu latihan pada tekak kita, suara kita. So, saya rasa saya maintain dekat situ lah. Tapi kita tidak tahu tau Azam Azwan Sapua ni sebenarnya dalam bidang industri nyanyian ni dah awal kan usianya belasan tahun. Betul. Usia 13 tahun dah pergi luar negara, betul tak? Betul. Di Jepun. Pertandingan. Bayangkan 13 tahun dah pergi negara Jepun ya. Dapat tempat pertama kan? Saya dapat tempat pertama dalam persaingan nyanyian kanak-kanak sedunia lah. Masa tu Malaysia pertama kali hantar wakil. Terus main-main eh. Jadi kita menjadi tu nama yang cukup yang kekal dalam industri ini bukan tu perkara yang mudah. Sebab ramai yang mula pada usia muda, ada kejayaan yang banyak kan. Tetapi nak kata berterusan, evergreen, diingati tu bukan semua boleh capai. Jadi pandangannya yang masih ada penyokong, peminat sampai ke hari ini. Alhamdulillah lah. Itu juga merupakan gifted jugalah kan. Rezeki saya juga. Dan saya mungkin orang lihat saya masih pergi ke majlis-majlis yang tertutup ataupun terbuka. Jadi nama tu dan saya pun masih mengekalkan saya punya irama lagu balada saya sekali saya cubalah lagu rancak tapi tak ada masalah pun. Jadi orang kata peminat pun masih ada, masih peminat baru pun ada. Dia orang pun tahu daripada ibu bapa dia orang. Saya ramai sebenarnya ramai peminat yang veteran. Kan? Sebab saya mula nyanyi daripada umur 11 tahun. Jadi kakak-kakak abang-abang masa tu dah mula ikut saya. Betul. Sekarang generasi baru mungkin mereka bercerita lah. Betul. Sebab kadang-kadang kita lagu lagu tadi itu kan, Cinta Munang Pagi itu. Yes, satu lagi ni, Rumah Kecil Tiang Seribu. Rumah Kecil Tiang Seribu. Rumah Kecil. Pernah dengar tak Sofia? Sofia ni jenis baru. Angguk itu. Jadi itu antara lagu-lagu yang hit lah. Bila dengar aja Azam Azwan Sapua. Ini lagunya. Jadi bila melihat kepelbagaian peminat tu kan, macam mana nak mendekati mereka tu kan, kadang-kadang macam betul. Saya Azam Azwan Sapua kan, sekarang kita ada konflik tu juga. Bagaimana untuk mencuit hati mereka? Kau menyanyi terus. Saya orang kata berdiam diri lama kan. Lepas tu saya muncul balik. Saya rasa macam susah juga mula nak cope dengan generasi baru. Tapi kadang-kadang kita pun ada anak. Kadang saya aktif dengan menyanyi pun dengan anak-anak apa semua. Dari situ mula berkawanlah dengan dengan budak-budak muda. Kawan anak tu. Okey. Lepas tu saya masuk pertandingan, dia orang dengar lagu ni, dia kata patutlah mak saya tak bagi saya tukar lagu channel lagu, kalau siar lagu ni. Kak rupa nyanyi. So dari situ pun saya boleh baru nak start tackle generasi baru. Kau tak guna media sosial untuk mendekati? Ada. Saya ada Instagram, Azam Azwan Sapua, dan FB juga Azam Azwan Sapua. Dari situ pun berkenalanlah dengan orang-orang baru ni. Okay. Lagu baru nanti ada tak macam mana perancangan kan? Remix ke? Lagu remix baru belum ada. belum ada perancangan lagi lah. Tapi saya
alu-alukan kalau ada lagu. Ada yang bersuara nak bagi lagu. Tak apa. Kita ambil masa lah benda-benda tu semua kan. InsyaAllah. Saya pun berkeluarga dan bekerja. InsyaAllah. Boleh. Percaturannya kita ambil masa. Kita take our time kan. Ya. Semoga kita dengar banyaklah lagi mungkin harapannya lagu-lagu baru. Ya, mungkin yang kolaborasi dengan artis-artis yang lain kan. Ya. Hanya masa menentukan segalanya. Ya. Kadang-kadang penantian itu penting. Okay. Untuk memberi perspektif. Okay. Sikit, kalau nak ikuti Azian, di mana? Di Instagram saya, Azian Mazuan Sapuan. Juga FB saya pun sama juga, Azian Mazuan Sapuan. Memang carry tiga nama ni lah. Okay. Azian Mazuan Sapuan. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kita berehat seketika. Kembali nanti kita ada sikitlah perisian yang kita nak kongsikan. Terus ke menonton Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan sikit hari ini. Kalau tengok surat khabar semua, sampaikan World Cup pun, dia macam selalu kita mengejar World Cup. Tapi sekarang lain. Tak ada. Pandangan kita semua kabur. Okay, berkenaan dengan tentang politik kita. Dan sedikit ingin dibacakan di sini. Saya pilih Metro sebab ini antara yang sangat dekat dengan hati kita. Masih menunggu. Selepas 48 jam keputusan pilihan raya PRU diumumkan, rakyat masih lagi menanti. Jadi kesemuanya berteka-teki. Ini yang kata tadi, banyak sangat polemik. Makin lama makin hari bertambah, jadi bertambahnya polemik-polemik yang lain. Di bawah satu spektrum, ada spektrum lagi. Dan kita, saya rasa inilah antara pertama kali yang rakyat Malaysia betul-betul cakna, ambil tahu setiap pergerakan. Dan ini mungkin di antara kata satu sisi yang baik juga, kita lebih cakna dengan pergerakan politik kita untuk masa depan. Apapun, walaupun kita cakna, kita juga kena berhati-hati. Pihak Boleh Diraja Malaysia telah mengeluarkan amaran bagi sepanjang tempoh pembentukan kerajaan ini dan juga ketika hari pengundian bermula. Janganlah kita mengeluarkan atau memuat naik sebarang kandungan menyentuh sentimen perkauman, keagamaan dan menghina institusi diraja. Siapa yang menyalahgunakan platform ini boleh mengakibatkan kegusaran awam dan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan dan juga Kanun Keseksaan bila didapati bersalah. Jadi kalau kita beremosi macam mana pun, kawal logik kita. Betul. Dan kita tahu walaupun mana-mana kalian menyokong mana-mana parti sekalipun, janganlah sampai di luar batasan sehingga boleh mencederakan kan apa yang kita saksikan yang tular baru-baru ini dan sebagainya kan. Kita kenalah jadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Kita dah tanggungjawab. Okey, tak apa, tunggu je. Kita sabar. Nak politik yang matang. Kita pun kena jadi matang. Kita pun kena matang juga. Kita kena jadi matang. Okey. Sabar sampai kita dari penghujung rancang, jangan lupa untuk saksikan MHI esok. Pasti kita akan bawakan tajuk yang akan dapat dikongsikan. Dan selepas ini, persembahan istimewa dari Azian Mazwa Sapuan. Bukan belas, bukan simpati. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terdengar burung berkicau. Dalam dahaga kasih dan sayang, tiada beribu dan berayah, tiada saudara hendak bermanja. Andainya engkau pepohonan rindang, bawah bayangmu aku menumpang. Letaknya di hati.
dengar burung menyanyi, berterbangan bebas di angkasa, walau sesekali terasa iri, tabahku terima takdir yang esa.